hari ini mempresentasikan tulisan yang sudah saya berikan tugas kemarin tentang kewajiban generasi Indonesia di masa sekarang dalam misi kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aulia dari kelas 9E, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewajiban kita sebagai generasi merah putih. Sebagai generasi merah putih, kewajiban utama kita adalah belajar. Selain itu, ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menolong orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ria Aulia, siswa SMPN Jasuko. Di masa pandemi ini, saya melakukan pembelajaran secara daring. Meskipun sekarang kita harus melakukan pembelajaran dari rumah, hal ini tidak boleh membuat kita malas dalam belajar. Sebagai generasi merah putih, kita harus tekun dalam belajar. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Nah, ayo, tunggu apa lagi? Asikin belajarmu di rumah sebagai upaya kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, juga mencerminkan pemuda Indonesia yang taat pada aturan. Dirgahayu Republik Indonesia, saya Ria SMPN 2 Sukop, terima kasih.